apa tuh, Mi? Gila ni. Gila, tolong lah kemas sikit. Benda ni berabuk lah. Masih ingat, aku je yang buat. Kau ingat ni kerja senang ke, Pak? Kira-kira ni pakai kepala otak tau. Tahu. Ha? Bukan sembarang orang macam kau tu boleh lah. Sapu je pakai tangan, bukan ada kira. Yalah, penat sakit pinggang kau tau. Alah, kerja macam tu pun sakit pinggang. Kau buat apa tu, Mi? Kau tahu ke kira ni? Tengok, tengok ni. Alah. Amy. Aku tak pandang pun boleh tekan lah. Aku tengok kau macam ni, Mi. Macam ibu ayam mak aku, Mi. Cakap habis sikit, Pa. Ha, mulut je cakap habis sikit, Pa. Ibu mak ayam aku yang bertelur kat kampung tu. Kepak, 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 kepak. Itu pun nak marah. Dari pagi tak boleh gurau. Bukan tak boleh gurau. Aku tengah busy ni. Banyak kerja ni. Orang banyak tak payah ni. Payah ni sikit ni. Kena kira betul-betul ni. Kau tidak kan kalau silap je kan 4-5 orang aku tu kan. Ada tak marah dia. Dia bayar hati. Alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Him. Itu budaya Islam ni. Ah, sunat ke apa hal kau tu? Yalah. Ha, doa keselamatan orang. Ha. Ah. Dah tu. Ha? Lupa. Saya bawa bawa. Nak buat dah. 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 Ha ni. Ha? Ha ni, semua saya dah buat dah. Ini semua saya dah kira. Yang depan ni semua saya dah kira. Saya dah bawa ke depan. Ha ni ada seorang ni. Siapa nama dia? Ni. Ravi nama dia, tak payah bayar. Allah, tulisan kau tu pun biar betul-betul, Him. Ha, tak boleh nak baca tulisan ni. Ha, angka berapa ni? Ish, kau buat betul-betul balik, eh? Ha, tak apa, Pa! Pa! Sini sekejap! Tengok yang tu, lah. Bos panggil ni, bos panggil pa? Ni. Ya, bos. Ni, Pa. Tabit. Tak ada apa-apa, Pa. Assalamualaikum, bos. Cepat-cepat. Pakcik nak cepat ni, Pa. Oh, apa ni, ha? Pa, kau tengok pembagang, Pa, ya? Ya, Pak Lim. Ha, satu. Hati-hati jangan bagi orang hutang apa. Hmm. Tengok orang dulu ya. Kita sekarang jangan tak boleh bayar, tak boleh bagi hutang lagi, Pak Lim. Ingat tak dulu? Ingat. Mula-mula mulut manis. Sudah tu langsung tak mana pergi lesap. Ya? Macam Mak Esa itulah tengok. Merayu-rayu nak berhutang pun dia atas rumah dia kat sini. Tiba masa sekarang hilang. Macam burung hantu. Siapa punya masalah? Kau punya masalah kan? Kau lah, kau yang kasih. Kau yang kasih. Sudahlah tu. Ha? Utang cakap utangnya, Pak. Jangan sampai ke rumahnya pula kau nak jaga. Ini saya tak jaga rumah dia, saya jaga kedai ni lah. Kalau kau nak jaga sangat, hari ni kau catik mana barang yang tak ada. Em, kau boleh order barang-barang tu ya. Nanti ceknya katakan besok. Okay. Kemudian tu, barangnya apa, Em? Yang mana yang dah, apa tu? Dah habis masa tempoh tu, sebelah kan ya. Pak Lim, barang kat belakang tu, Remy tak nak susun, Pak Lim. Allah. Itu kerja engkau juga. Sama-sama. Allah. Ha, ya, Pak Lim. Ya, Pak Lim. Kau bila dapat Pak Lim? Tak adalah. Ni tak ada kerja lagi ni. Amy. Hutang abang busu tu kau dah tulis belum? Eh, mana pen ni? Pak Lim bawa ke? Agaknya lah, Mi. Apa dia, Pak Lim? Hutang abang busu tu. Alah, kau ingat kau tak tulis ke? Ah, aku bukan cuai, Pak. Mana kau tulis? Tak ada pun. Ada dalam buku ni. Ha. Nanti lupa kau. Ada, ada. Aku kat belakang, eh? Ada. Aku nak sapu bilik tu, dia. Abang busu kau ada apa semalam, eh? Allah, pula benak sangat pelotak aku ni. Tak ingat, kan? Ish. Nak beritahu tapa kan marah, kan? Bukan marah apa, takut mengadu. Ah, Cik Gaya. Apa yang aku jual dia tak pernah tolak. Aku nak kempen kat dia. Ah, Cik Gaya nak ke mana tu? Marilah singgah sekejap. Allah, sekejap je. Marilah. Marilah. Ada apa ni kat rumah? Allah, adalah hal sikit. Ah, duduklah minum dulu. Ha. Loh, baru minum. Kalau tak berada-ada, masakan tempua terbang rendah. Ada apa ni? Kalau tak makan Mak Je Mak Lima, masakan badan nak bergetar. Kau balik. Jalan! Tak nak beli kuih. Tak ada kuih. Pergi! Kenapa keras ni Mak Lima? Batu ke? Ada apa ni kat rumah? Alah, Cik Gaya ni. Cik Gaya pandai betul jaga badan bergetar. Mesti tahu khasiat Mak Jun. Oh, Mak Jun. Mak Jun apa pula ni Kak Lima? Nanti dulu. Saya nak pergi bayar hutang dulu. Sekarang kita cerita, ya? Ceritalah dulu. Nantilah saya nak pergi bayar hutang dulu. Alah, akan singgah ya, Cik Gaya? Ya. Alah, habis bisnes aku. Baru nak kempen dan nak belah pula dia pergi bayar hutang. Macam tu Mak Jun aku pun nak hutang juga ke? Mana nak kempen dia, ya? Hei, mana pula pergi Remy ni? Asyik hilang je.
Zee, asal tangan kau ni, Zee? Jatuh. Macam mana dia jatuh? Tak ada biar kecil ke, Zee? Hutang lah. Okey, hutang-hutang lah. Patah-patah. Nanti nak kahwin pun susah. Selamat pagi, Cik Gaya. Tengok-tengoklah, Cik Gaya. Tengoklah ni. Shampu yang ni minggu lepas saya ambil, lebih sposin daripada lain. Jangan-jangan barang yang lain pun lebih sposin. Tak adalah, Cik Gaya. Dengan Cik Gaya, kita lebih kurang je. Berapa hutang saya bulan lepas? Hutang? Semua sekali RM150.30. Ya, apa pasal banyak sangat selisihnya? Tengok hutang saya ni. RM130.50 je. Tapi nanti saya fleksi balik. Tapi betul Cik Gaya, takkan harga ni saya nak kurang-kurangkan? Oh, jadi saya sengajalah nak kurangkan macam tu? Tak adalah Cik Gaya sengajakan. Tapi dalam buku ni tulis macam ni. Pula-pula selisih banyak sangat macam tu. Masih Cik Gaya. Tak jadi ambil barang? Tak payahlah. Wah. Masa tu, bang? Kau kecatik hutang Cik Gaya tu. Macam ni keluar. Termarah je pasal apa? Apa tu? Kau catik hutang dia ke? Yelah. Memang berhutang. Dia tu memang cerewet, bang. Orang cerewet ni kau jangan lain sangat. Yelah. Ni, duit hutang dia bayar. Berapa dia bayar ni? Aku minta 150. Hutang dia berapa? 153 sen. Ini. 100 pun tak cukup lagi ni. Hutang lagi. Kau sakit hati pun, Mi. Kena senyum aja, Mi. Senyum lah, apa susah. Bila hitam hutang tu minta juga. Minta-minta bukan dia bayar. Dia bayar pun tak sampai. Hutang saya tu cuma RM130.50. Aha. Tapi bila saya nak bayar, dah jadi RM150.30 pula. Banyak sangat selisihnya. Banyak betul tu. Itu dah dipanggil riba tu, kau tahu. Jangan-jangan bukan saya seorang je kena macam tu. Orang lain yang berhutang pun macam saya juga akan kena macam tu. Tante aku pun kena macam tu juga. Tak apalah Cik Gaya. Kita cerita pasal aku minjam jamu tu ya. Jamu aku Cik Gaya. Kelas nombor satu. Dan habis dah. Ramai orang beli. Kau tahu khasiat dia. Pinggang kau nanti jadi macam biola. Punggung kau macam kerengga. Melentik. Bagus Cik Gaya. Bergetah. Macam nak dara. Saya dah tak demuklah cerita pasal majun-majun jamu-jamu ni. Orang kisah pasal hutang ni, majun-majun. Tak mula, nantilah lain kali saya balik dulu lah. Cik Gaya, kau tak nak badan bergetar ke? Nantilah lain kali. Allah, hai. Aku salah kempen ke? Pinggang macam biola. Punggung macam kerengga. Melentik. Habis tu kalau jalan terkedik-kedik lah macam mana pula ya? Aku dah salah kempen lah. Tak tahulah, itulah kata Cik Gaya. Besok sana sini. Apalah, orang tu ni kuat betul dia. Heboh sana sini, Afsah. Lepas sampai ke Cik Iyam. Cik Iyam menyampai pula ke Cik Iyam. Yang Cik Iyam ni bila-bila masa entah apa cerita dengan isteri Pak Imam. Isteri Pak Imam tanyalah, Mak, betul ke tidak perkara ni? Tapi semua orang berhutang tu, Mak. Kita dah catat dalam buku hutang. Bukan salah kita lagi. Yang dia orang nak rungut, apa pasal pula? Tapi kamu tahu tak? Bukan dia orang kata Mak saya kena. Pak Limah kamu pun kena tau. Mak Limah? Limah tu jangan ambil kira lah, Jah. Jangan ambil hati dengan dia tu. Pada apply dengan dia tu, lebih baik-baik apply dengan ayam itik. Tentu kan halang lagi. Yelah, ya. Tapi manalah tahu kok Mak Limah nak buruk-buruk dengan kedai kita? Tapi isteri Pak Imam yang kata kat Mak tu. Dia tanya sungguh-sungguh betul ke tidak. Lepas tu tanya pula tu tak mana tau kat masjid. Ya Allah, malunya Mak. Yang Mak Limah tu nak buruk-burukkan kedai kita tu kenapa pula, Mak? Tak tahulah. Ni Mak rasa lah kan. Kalau salah tak tahulah nasib ni. Tapi kot dia rasa kecil hati kot semak masuk kumpulan kaum ibu tu. Pasal itu. Kalau aku tahu buat apa Mak dia teringin jugalah nak dia orang politik. Cara dia jangan nak kedua-muduh lah, Jah. Kita kena selidik dulu. Kok budak kita buat salah ke? Buku ni kan menentu ni. Siapa yang salah, siapa yang tu. Mak. Ya. Tak rasa macam ni lah, Mak kan? Lebih baik Mak pergi jumpa dengan Mak Limah tu, Mak. Daripada berselisih pendapat tentang Tuhan. Masa-masa muka. Itulah Mak dah fikir juga tu. Nak pergi juga tanya dia esok, tengok macam mana. Oi, kenapa kau ni muka kau masam aja ni, Cah? Macam cuka je, hoi. Aku dah cakap dengan kau makan jamu Mak Jun aku tu. Boleh berseri muka kau. Ini bukan pasal Mak Jun, tak?
Apa siapa? Alah pasal kawan makan kawan. Kawan makan kawan? Yang aku tengok wayang tu orang makan orang je. Kau jangan mainkan aku, Lima. Engkau punya mulut je tak? Apa ni Jang? Kau memarah ni kenapa? Mestilah aku marah kau cakap dengan Cik Gayah atau apa benda. Aku kau cakap kata dia ada hutang dia kat kedai aku, aku tulis salah. Tulis nama-nama semua dengan riba semua. Kau cakap dekat masjid tu tak? Orang mesti bising semua kat aku. Malu aku tu Lima. Eh, Jah, bila aku cakap Jah? Aku tak cakap Jah. Sungguh. Lima, kau janganlah. Kau ingat balik apa benda yang kau cakap. Geram aku tahu tak, Lima? Hari tu Cik Gaya nak pergi kedai kau nak bayar hutang. Cakaplah cepat-cepat, lambat-lambat buat apa? Cik Gaya nak pergi kedai kau nak bayar hutang. Lepas tu dia singgah kedai aku. Lepas tu dia kata, kedai kau makan duit dia RM150. Lebih RM30. Lebih RM20. Itu je. Kau punya mulut tak tak? Macam tu lah selalu. Bagi aku sakit hati betul, Lima. Alah, Jah. Bila aku buat kau macam tu, Jah? Jah. Apa benda lagi? Dia datang sini sebenarnya buat apa? Bukan cakap pasal tu. Kalau bukan jumpa kau, tak cakap pasal hutang semua. Tak, Jah. Jah, yang pasal riba tu, Jah. Aku teringatkan Pak Imam cakap, Jah, pasal orang makan duit berdosa. Aku tak kisahlah. Aku orang sedekah. Yalah, sedekah. Kau kan pasal kau nak jual Mak Jun kau, kau cakap ini salah, ini yang tak betul, yang ni betul, yang kau cakap salah. Semuanya tak kena. Jah. Aku nak jual lah, Jah. Aku nak jual Mak Jun, Jah. Jadi, kau kan, Lima, kau nak jual Mak Jun kau, apa-apa kau jual lah. Tapi kau jangan cakap mulut kat aku macam itu. Aku malu je tak? Malas Jah. Cakap dengan kau lagi. Jah! Eh, Jah. Jangan pergi, Jah. Jah, aku tak buat salah lah, Jah. Ni, kau tengok ada list tu, Mak Lima punya list tu. Botol kicap besar kan? Ha, kicap besar. Tomato sos apa? Tomato ke cili? Sos cili. Berapa? Dua. Ada lagi barang-barang lagi? Ada. Ah, ni pelantar. Ada. Yeah. Tapi ada tank ada. Okey semua. Cek. Okey, cek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Berapa barang? Barang 1 2 3 4 5 6 barang. Okey, ngamnya. Ngam kau kausan. Boleh, Mak Lima tak sampai lagi ni? Ni nak pelantar. Tadi nak cepat sangat. Dah ada dah semua. Nah. Jaga dia. Ha. 45. Okey. Kau dah tulis barang-barang ke? Barang dah tulis. Okey, memang aku kira. Berapa semua, Pak? 405. 45. Oi. Ha? Mak Lima order barang tadi tu. Ha. Betul kan? Ha. Okay. Berapa bang? Betul bang ni bang. Apa? Ha, bilnya semua. Kenapa ni? 45% bang. Betul bang? Salah ni. Berapa tulis? RM45. Ampun, banyaknya. Lain kali, Him, kalau kau tak pasti dengan harga tu, Him, tanya pelanggan dulu. Pastikan dulu. Kemudian tepuk dia catit. Ya? Apa kau cakap apa tadi, Pak? 405. Ya ke? Kau tengok ni, Him. Mana? Hutang Cik Gaya tu. Ah, bulan ni, ha? Sebanyak ini. Ya? Bulan lepas, Cik Gaya. Ha, Cik Gaya. Ha, sama juga. Ya? Bulan sebelum itu pun, sama juga tu. Jadi apa makna ni, Him? Macam mana boleh sama ni? Maknanya engkau ni cuai, engkau lalai. Bila engkau lupa, tak tahu berapa harganya, maka yang kebelakangan tu kau tahu ke depan. Kan? Tak maaflah Pak Lim, saya tersilap. Maaf tu boleh dimaafkan. Tapi ni hutang, Him, mesti berhati-hati ya. Hutang ni sampai mati nanti sebut orang. Ui, Pak Lim, sampai RM4.50 dia nak cekik, Pak Lim. Lampau betul kau, ya? Silap kira, bukannya apa. Haa, itulah kau. Bila tak salah, kau lah gelak yang paling besar. Bila dah salah, macam tikus dalam air. Tak senonoh punya budak. Kau ni memang nak jahanam ke kedai balai begaknya. Eh, tak ada macam tu lah, Mak Lima. Haa, iya lah tu. Mestinya tidak ni, ha. Malu kau dah jauh. Kata penulis yang cekap. Cekap apa cekap? Dah, jangan kata orang pula. Kau bersama lah, Pak. Entah. Haa, dua-dua di sini tadi, ha. Ha, terima kasih, Mak, ya? Sama-sama, Bang. Ha, pandai yang kau belagak, Mak. Engkau tu pun kalau nak jadi toke majun, kan? Apa? Pastikanlah barang tu elok. Jangan yang tak benar kau benar, kan? Barang elok, Bang. Kelas nombor satu. Tapi Lima rasa Lima jual tak ada tipu orang, Bang. Pernah kau makan majun tu? Tak pernah, tak pernah. Ada bang, sikit-sikit je. Itulah. Kau sendiri pun tak pasti kan?
Kau pun melik juga ni, Mak. Tak, bang. Saya tak belik orang, bang. Saya jujur. Ini lah. Kaki pun belik. Dah lah tu. Eh, ambil barang kau balik. Aku tak nak. Eh, kau nak hantar? Tak ingin. Itu saja itu. Ini macam mana nak buat sekarang, Him? Nanti saya pergi minta maaf dengan Cik Gaya. Dah tu. Him, yang kali kau berhati-hati, ya? Sebab tension, Pak Lim. Tension. Saya kerja banyak. Nampak pakcik yang kena minta maaf dengan Cik Gaya ni. Tebal muka pakcik, Him. Minta maaf lah, Pak Lim. Minta maaf. Cakap senang, Him. Yang malu, pakcik. Sebenarnya, walaupun kesalahan tu lakukan oleh pekerja saya tu, tapi sayalah yang bertanggungjawab. Jadi, saya minta maaf banyak-banyaklah Cik Gaya. Ya? Betullah Cik Gaya. Sebenarnya Remy itu bukannya suka nak pemain-mainkan orang, terutama macam Cik Gaya ni. Ha. Lah saya ni kenal sangat hati budi budak-budak berdua tu kan. Saya pun dah terlanjur nuduh yang pemberkan pula. Perasaan kan kadang-kadang tak boleh sembunyi macam saya ni ha tiba-tiba melenting dengan Lima ni angin sekejap ya ke ha macam muka singa lapau datang gerai aku. Alah. Sampai tak sempat aku nak bercakap dia cepat mulut dia agaknya majun kau ni yang panas Lima sampai Cik Gaya melenting selijah mengamuk-ngamuk. Taklah bang. Bang, ini bukannya pasal Jemak Jun tu yang panas. Kempen dia tu yang panas. Itu jadi macam tu. Lima. Pasal Mak Jun tu, saya ada nak cakap sikit. Apa tu dia, Gaya? Apa dia? Mak Jun tu mujarab. Bang, balik dulu lah. Ya ke? Abang Lim? Saya balik dulu. Balik, balik, bang. Ini cerita orang perempuan. Ini orang perempuan punya lah, Balim. Iya. Kau elok makan Mak Jun aku tu. Kau tengok. Iya, Cik Gaya. Last. Betul tak? Habis beli lagi. Ada sikit lagi. Oh, beli lagi. Beli 3 botol spare.